Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tri Brata 12. Berita hari ini, menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-77, Kabahar Kampori melaksanakan kegiatan tabur bunga di perairan Teluk Jakarta. Kegiatan dimulai dengan apel pasukan di atas kapal Wisageni 8005. Dengan diikuti kapal patroli sebanyak 6 kapal, termasuk kapal pasukan khusus di Pol Air, serta 2 helikopter pendamping dan 1 helikopter pembawa umbul-umbul hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Inspektur upacara dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Handes Muhammad Padil Imran MSI, dan yang bertugas sebagai komandan upacara yaitu Kombes Pol Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro SIK. Upacara tabur bunga ini dimaksudkan sebagai momentum bagi seluruh personil Polri untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan NKRI serta anggota Polri yang gugur dalam bertugas. Peserta upacara juga mengheningkan cipta dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur ditutup dengan tabur bunga di laut dalam rangka mengingat jasa pahlawan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.